Maka dengan itu sifat dan akhlak itulah merupakan kelebihan orang-orang yang beriman, kelebihan orang-orang Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mementingkan tentang akhlak. Menekankan tentang akhlak sehingga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'ithu liutammima makarimul akhlak." Kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya kelak di akhirah. Kata Nabi SAW, bukan amalan yang banyak tetapi husnul khuluq, tetapi akhlak yang mulia, kata Rasulullah. Yang paling dekat dengan aku pula, kata Nabi SAW, kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Begitulah keadaan Nabi SAW sentiasa memuji dan memberitahu akan kelebihan akhlak yang mulia agar kita dapat berusaha untuk mempunyai, untuk memperolehi akhlak yang mulia ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang berakhlak, menjauhkan kita daripada segala sifat-sifat dan akhlak orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mencapai akhlak yang mulia dan adab yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bahwasanya adab yang mulia, akhlak yang mulia ini tidak akan diperolehi langsung begitu. Akan diperolehi dengan praktikal, akan diperolehi dengan usahanya kita. Dengan itu kata Rasulullah, al-ilm bita'allum, ilmu itu dengan mempelajari, dengan berusaha kita belajar. Walakin al-hilm sifat dan akhlak bita'allum, dengan berusahanya. Sifat hilm, sifat kelembutan akan diperolehi dengan kita berusaha untuk menjadi orang yang lembut, berusaha untuk memperolehi akhlak yang mulia. Dengan itu untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, persiapan yang perlu kita ada di dalam diri kita adalah mempersiapkan diri untuk mempunyai adab dan akhlak sentiasa. Allah mengajarkan kepada kita, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuridun wajha. Allah berkata, bersabarlah engkau duduk bersama siapa? Alladhina yad'una rabbahum, mereka orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghadati wal ashi, pagi petang malam mereka ini sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, inginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu kepada Nabi, wala ta'du aynaka, jangan engkau memandang selain daripada mereka. Turidu zinatul hayatid dunya, jangan engkau berpaling daripada mereka karena inginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, jangan pula engkau mengikuti ataupun mentaati kepada orang-orang yang kami telah lalaikan mereka daripada mengingati kami. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, mereka yang telah mengikut hawa nafsunya, keadaannya berada di dalam keadaan tidak benar. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk, wasbir nafsaka, duduk bersama adanya golongan orang-orang tertentu. Di dalam firman yang lain Allah mengajarkan kepada kita juga, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, duduk bersama orang yang jujur. Begitu banyak dalam firman Allah dan hadis Nabi SAW menekankan kepada kita tentang pentingnya al-musahabah, pentingnya teman yang baik, pentingnya siapa yang kita duduk bersama. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita, duduklah engkau bersama siapa? Orang yang suka berdoa, orang yang sentiasa bermunajat, orang yang sentiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah, pagi, petang, malam, nampak keadaannya istiqamah ingin melakukan kebaikan, duduk bersama mereka, jangan berpaling daripada mereka. Allah berikan pula, apakah sebab orang banyak berpaling daripada mereka, para ulama, para orang salihin, apakah sebab? Turidu zinatul hayatid dunia, hanya akan inginkan atas sebatas
perhiasan dunia, ataupun engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan mereka. Aghfalna qalbahu an zikrina. Dengan itu, orang-orang yang lalai ini adalah orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bila mana mereka tidak mempunyai usaha untuk ingat kepada Allah, Allah membuatkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, beruntunglah kita bila mana dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepada Allah, untuk duduk bersama orang yang ingat kepada Allah. Kita perlu mempunyai husnul dhan, sangka baik kepada Allah bahwasanya Allah inginkan kebaikan kepada kita. Kalau Allah tidak inginkan kebaikan kepada kita, nescaya Allah aghfan, Allah akan melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, di dalam firman Allah, Allah menyuruh bukan hanya setakat duduk, tetapi wasbir, yakni bersabar di dalam duduk bersama mereka. Mengetahui manusia bahwasanya manusia ini kadang perkara-perkara, seumpama perkara-perkara yang baik ini, kadang manusia tak boleh nak sabar. Kadang boleh jadi duduk dalam majlis ilmu terlalu ramah, mungkin boleh jadi dia tak sabar. Boleh jadi dia duduk di tengah solat, solat tu terlalu lama, boleh jadi dia tak sabar. Duduk dengan ulama, duduk dengan para asatidah dan sebagainya, menuntut ilmu, kadang boleh jadi dia tak sabar. Duduk di dalam masjid, kadang boleh jadi dia tak sabar. Bila nak habis, bila nak keluar dan sebagainya. Maka dengan itu, diberitahu oleh ulama bahawasanya orang yang beriman bila mana dia duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dia duduk di dalam masjid, dia seperti burung yang terbang di dalam taman, rasa tenang. Tak sama seperti orang yang munafik bila mana duduk di dalam rumah Allah, dia seperti duduk dalam sebuah sangkar burung, tak sabar nak keluar, tak tenang. Begitulah keadaannya orang yang beriman. Dengan itu kata Nabi SAW, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu adalah merupakan taman syurga di atas muka bumi ini. Maka dengan itu orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala mesti tak mau keluar. Dia merasa tenang duduk di dalam majlis-majlis ilmu.